Bismillah. Game ini bertajuk What's Inside. What's Inside. Ia adalah satu aktiviti game yang menggalakkan kepada imajinasi, dan dalam masa yang sama ia menggalakkan sesuatu yang humor. Tetapi tidak perlu seorang trainer itu atau pendidik itu perlu mempunyai watak humor dalam pengajaran. Okay. Ini adalah aktiviti. Bagaimana aktiviti ini boleh digunakan? Ia sesuai digunakan untuk ice breaking, untuk menyelesaikan masalah creative problem, nak melatih pelajar untuk speaking skill ataupun berinteraksi dengan perubahan, dealing with change dan juga team building. Okay. Ini antara objektif aktivitinya. Bagaimana permainan ini dibuat? Baik, nombor satu ialah, okay, kalau katakan ini adalah kotak. Ini namakan magic box. Magic box. Jadi magic box ini tidak ada. Okay. Jadi langkah pertama, trainer pegang magic box. Okay. Kata pada peserta, okay, saya ada pegang magic box sekarang ini. Nampak ke tak? Okay. Nampak ke tak? Boleh buat kecil, boleh buat besar. Dan kalau mereka kata tak nampak, tak apa. Okay. Maksudnya memang ini magic box. Okay. Kalau katakan ia box biasa, memang tak kena. Kemudian, berapa besar awak nampak? Okay. Minta mereka bayangkan. Minta mereka bayangkan. Jadi kalau dia kata besar, oh, kita buat besar sikit lah. Kalau kecil, kita buat kecil. Gantung pada respon yang ada, kan? Pasal ia magic box. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah kita nyatakan bahawa ada magic box di bawah kerusi masing-masing, kan? Ada magic box di bawah kerusi masing-masing. Jadi bila kita dah nyatakan begitu, apakah peranan peserta? Ialah kita memberikan mereka kepada pasangan. Kita minta mereka mencari pasangan masing-masing dan kena pasti salah satu daripada mereka yang mempunyai jam ataupun jam yang lebih besar. Mereka ia adalah A, dan yang tak ada jam, okay, ataupun yang jam yang kecil, itu adalah B. Apa yang perlu dibuat? Kali ini A akan terangkan magic box kepada B. Tanya kepada B apa yang dia nampak, dan A akan terangkan sebanyak mungkin, okay, magic box yang ada. Baik, selepas langkah 4, A menerangkan magic box, okay, fokus pada A ialah sesuatu yang funny ataupun kelakar. Manakala apabila B akan terangkan magic box dia, okay, kita minta kepada B untuk menerangkan kali ini sesuatu yang boring. Okay. Yang boring daripada magic box B. Jadi ini adalah langkah aktiviti ini. Dan selepas itu kita melaksanakan debriefing. Apakah yang perlu dibuat? Pada tahap review, kita boleh menyatakan satu ialah kita nak tanya kepada mereka apakah perasaan mereka dengan aktiviti tersebut. Yang kedua ialah ketika mereka menyatakan tentang funny thing dalam A, sama A yang berfungsi atau B yang menyatakan idea, dan juga boring, apakah yang berlaku? Dan apakah yang berlaku ketika mereka melaksanakan perkara tersebut? Dan perkara ketiga, bila kita tanya perkara ini, ini adalah kesan kepada program ini. Kalau mereka mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan bermanfaat, kesannya sudah tentu positif. Tetapi kalau katakan sesuatu yang bosan, dia akan memberi kesan energi yang negatif kepada diri sendiri dan juga peserta yang lain. Untuk saya itu, ini adalah satu icebreaker yang bagus untuk melatih dan dalam sesama set program ke hadapan. Assalamualaikum.